Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jayapura menyiapkan dua tempat pemungutan suara atau TPS, yakni di Kampung Moso dan Pasar Perbatasan RI dan Papua Nugini, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Ketua KPU Kota Jayapura, Oktavianus Injama, di Jayapura Selasa 30 Januari menyatakan, pihaknya telah menyiapkan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang nantinya bertugas di wilayah perbatasan dan menegaskan bagi masyarakat setempat yang ingin menyalurkan hak pilihnya wajib mempunyai KTP Kota Jayapura. Hal ini demi mengantisipasi adanya warga pelintas batas ilegal dari Papua Nugini dikhawatirkan akan ikut mencoblos pada saat pemilu. Kota Jayapura untuk TPS perbatasan ada dua, yaitu di Kampung Moso, satunya di Butung, dan satunya di Kampung Moso sendiri. Dan untuk kesiapan mereka sudah siap, termasuk KPPS-nya juga sudah siap, sudah di BIMTEK kemarin, dan mereka siap untuk melaksanakan tugas. Untuk DPT-nya adalah mereka, warga Moso yang terdaftar dalam DPT adalah mereka yang memiliki KTP Kota Jayapura. Ditemui secara terpisah, Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Magbon, menyebut terdapat 15 TPS yang dianggap rawan, salah satunya di wilayah Kampung Moso. Kita mengantisipasi, ya, pemilu kemarin lalu selalu ada upaya-upaya mobilisasi. Jadi kita sampaikan nanti petugas-petugas kita juga taat aturan, ya, taat hukum. Ya. Kalau memang ada yang memaksakan, tentunya kita akan proses secara hukum. Ya. Jadi kita kali ini mengingatkan, ya, menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan. Diketahui jumlah daftar pemilih tetap DPT sebanyak 258.082 orang yang akan memilih di 940 TPS tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura, Papua. Untuk pengamanan, kepolisian mengerahkan 550 personel yang akan bertugas di 940 TPS tersebut guna mengantisipasi upaya mobilisasi di TPS. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.